أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada petang ini untuk kita menyambung kembali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan cerita kita tentang mereka-mereka yang beriman dan yang terawal beriman ketika dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka-mereka yang diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa minhum Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Zuhri Al-Qurashi. Antara yang beriman dengan jasa Abu Bakar As-Siddiq ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. وهو احد العشره المبشرين بالجنه. سيدنا سعد بن ابي وقاص juga salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. واحد السته الذين عينهم عمر للخلافه, dan salah seorang daripada 6 orang sahabat yang Umar Al-Khattab mengamanahkan supaya 6 orang ni bermesyuarat untuk pelantikan khalifah setelah Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Wa awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah, orang yang mula-mula memanah di dalam sejarah peperangan Islam, orang yang mula-mula melepaskan anak panah dalam peperangan ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Fatihul Iraqi wa Madaina Kisra, penakluki negara Iraq. Iraq pada hari ini, yang dahulunya Iraq ni terletak dalam Empire Parsi, jadi yang menawan ataupun yang menguasai Iraq ini ialah Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sekarang Iraq dah huru-hara, yes, dan lebih-lebih lagi pelantikan menteri baru sekarang ni, yeah, dia ada apa, Perdana Menteri baru Iraq, yang mana rakyat tak setuju dengan pelantikan dia ni dengan pelbagai jenayah, rasuah, syiahnya dan sebagainya. Beza Iraq dengan Iran ni, Iraq ni 50-50, lebih kurang gitu. 50% ahlu sunnah, 50% syiah. Dia tak macam Iran. Iran majoriti syiah dan sedikit minoriti ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun kalau ikut asal usulnya, semua ni dulu ahlu sunnah belaka. Jadi Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas ini menakluki Iraq dan juga bandar-bandar yang ditakluki oleh Raja Kisra, Raja Parsi. Wa yuqalu lahu Farisul Islami, dan diberikan gelaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ialah Faris al-Islam, makna penunggang kuda Islam yang terhebat. Aslama wa huwa ibnu 17 sanatan, beliau masuk Islam ketika berumur 17 tahun. Iftataha al-Qadisiyah wa kana waliyan 'ala al-Kufah zaman Umar, mata bil Madinati sanata 55 Hijriyah wa kana mustajaba da'wati. Beliau ni berjaya memenangi peperangan Al-Qadisiyah antara tentera Islam dengan tentera Parsi di zaman Umar Al-Khattab. Kemudian beliau dilantik menjadi YB di Kufah, sebuah bandar besar di Iraq. Dan beliau pernah difitnah, ya,
orang hebat macam dia ni ahli syurga tau. Dia ni ahli syurga tau, bukan kita. Kita ni ahli surau je lah insyaAllah kan. Harap-harap kita pun masuk syurga belaka. Amin. Tapi diorang ni memang dah confirm-confirm. Di 10 orang sahabat ni, betul kat padang mahsyar, hisap diorang tu kira lalu je. Immigration tu kira letak pasport lalu je lah. Orang kata gitu. Tak adalah soal panjang. Memang confirm masuk syurga. Untung diorang ni. Tapi setara dia ni, ketika dia memerintah di Iraq, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, style dia, dia takkan, dia tidak akan berasa tenang, senang terhadap YB yang dilantik. Mesti dia ada rasa, YB ni betul tak? YB ni betul tak? Maknanya, Umar ni dia punya integriti dia tertinggi lah. Cakap banyak kau. Macam manalah kita dapat medal ke, anugerah, pejadah semua dengan konon-konon integriti kita. Umar, tak ada orang boleh challenge. Cakap banyak kau dengan aku. Serius aku cakap ni. Dia ni punya tinggi integriti dia. Dia tak pernah bersangka, bukan kata-kata bersangka buruk, tidak. Dia tak pernah rasa tenang dengan YB-YB yang dilantik. Entah-entah, mungkin dia ada rasa gitu. Takut-takut ada rasuah, takut-takut salah guna kuasa, takut-takut. Padahal yang dilantik semua terbaik belaka. Sehinggalah satu hari, Sayyidina Umar Al-Khattab ni pergi ziarah Iraq senyap-senyap Amirul Mukminin. Orang dulu kan, macam Umar Al-Khattab dia nak pergi ziarah tu, dia tak bagi tahu ke orang. Tahu-tahu sampai. Kalau kita mana boleh gitu, kena tahu. Nak jaga, nak ikut protokol lah, setongkol-tongkol lagi. Dan nak prepare lah, nak, orang kata, yelah nak buat sambutan kan. Dulu mana ada, dia main terjah je. Ni ingat dulu masa nak belajar pondok dulu, kat Kemaman. Jadi pondok, bapak mentua saya ni, pondok yang, yelah pondok lah aku cakap dengan Kuhan. Orang mana ambil hal pasal pondok-pondok ni, buat benda pondok ni tak ada masa depan. Menghabiskan borel lah apalah. Jadi tak macam mana tadi Allah, zaman tu Sultan Mizan Ustaz Tengganu sekarang ni berkenan nak datang ke Kemaman, nak mencemar duri datang ke Kemaman. Dan dia dah buat jadual antara tempat yang dia nak ziarah, pondok bapak mentua saya. Bila dia kata macam gitu, huru hara JKR tu tak, macam kiamat. Kawasan pondok bapak mentua saya 24 jam bekerja, turap jalan, bersihkan longkang, parit, air bersih. Padahal sebelum tu tak ada orang lah. Lantak lah kau apa nak jadi pondok tu. Bekalan air bersih tak ada, longkang tersumbat jalan macam kena bom. Kopak sana, terkopak sini. Tak ada orang lantak kau. Bila dia dengar sultan datang, panik dalam kabut diorang. 24 jam, seminggu. Jentolak, hantolak, jin tolak semuanya ada. Keluar masuk, nak turap jalan. Pasal apa? Takut ke sultan, baik kau. Ujung. Ya, alhamdulillah. Jadi Allah Taala nak bagi, orang panggil apa, rezeki yang tak disangka-sangka. Tak pasal-pasal kita orang dapat jalan turap baru, semua baru belakalah. Sebab sultan datang. Ha, jangan main-main. Jadi jadual zaman sekarang, kalau sultan nak turun, semua orang kelang kabut belaka buat kerja. Dulu tak ada. Umar dia datang terjah aje. Tahu-tahu ada. Alamak. Oi. Amirul Mukminin weh, mampus kau. Tahu-tahu dalam masjid dia, relax. Kalau yang kenal, kenal lah. Lalu Omar ni perangai dia, bila sampai dekat satu tempat, dia akan tanya. Dia akan tanya, siapa YB korang kawasan ni? Lepas tu dia akan tanya, YB korang buat kerja ke tidak? Ikut orang lah. Jadi kalau ada kata YB sini bagus, amanah, okey. Dia akan pergi setiap masjid, akan tanya gitu. Sampailah Omar ni pergi dekat Kufah, tempat yang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas jadi YB kat sini. Umar pun tanya, ada masalah tak korang dengan YB korang kat sini? Semua orang dalam masjid kata, okey, YB kita bagus, Sa'ad bin Abi Waqqas bagus. Tiba-tiba bangkit seorang lelaki. Dia kata, aku tak puas hati. Aku tak puas hati dengan YB aku. Kalau kau tengok secara cerita ni, majoriti dalam masjid, contohlah kalau kita kata dalam masjid tu ada 1,000 orang, semua puas hati. Seekor je tak puas hati. Maknanya dalam 999 orang tu, seorang aja tak puas hati. Tapi Umar buat kira tak puas hati tu. Jangan main Umar ni, dia punya integriti dia. Dia kata, apa hal yang kau tak puas hati dengan YB kau? Ada masalah apa? Ada 3 benda aku tak puas hati. Umar kata, kau simpan dulu. Besok, aku akan panggil YB datang menghadap. Kau akan cerita benda tu depan orang ramai. Baik kau. Besok tuan-tuan,
Umar Al-Khattab panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang saya katakan tadi bukan sebarangan, dah confirm ahli syurga. Kita kalau ada data orang tu ahli syurga kan, kita kata apa? Eh bangkok, ni ahli syurga lah bodoh. Kau ni ahli apa? Ahli kedai mamak entah kau ni kan. Ini ahli syurga, ahli syurga kau tu. Kau buat main kan, kau hajar dengan dia. Umar tak ada. Bagi Umar, ahli syurga tu cerita akhirat, dunia lain. Salah ke apa ke, dunia lain belum tentu. Oh, gitu Umar ni kau tu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni, pakcik Nabi sebelah mak Nabi belah Aminah. Aminah kan mak Nabi kan. Dia belah tu, pakcik belah mak. Umar panggil dia. Masuk dalam masjid. Dan mamak yang tak puas hati pun ada sekali. Umar tanya sekali lagi. Ya ahla Kufah. Wahai orang-orang Kufah. Ada tak di kalangan kamu yang tak puas hati dengan khalifah, dengan YB kamu? Semua kata kami setuju. YB kami bagus. Orangnya bagus. Baik. Mamak tu panggil. Aku tak puas hati. Kata. Maka Umar kata apa yang kau tak puas hati? Ada tiga perkara. Yang pertama dia kata apa? Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni keluar sembahyang lambat. Keluar sembahyang lambat. Bukan salah guna kuasa weh. Keluar sembahyang lambat. Mana jadi imam lambat. Lepas tu dia dah lama tak ajak kita orang pergi perang. Dah lama tak ajak, bukan dah lama tak ajak pergi karaoke. Dah lama tak ajak pergi perang. Yang ketiga, kalau pergi perang pun dia tak berlaku adil, dapat harta rampasan, dia akan bagi sama-sama kroni dia. Kalau tak salah, tiga benda itulah. Dia keluar semayang lambat. Dia dah lama tak ajak kita pergi perang. Kalau pergi perang pun, dapat harta rampasan, dia bagi sama-sama kroni dia. Umar boleh dengar benda tu. Umar tengok muka Sa'ad tau. Umar kata, wahai Sa'ad, aku kenal kau lama dah. Dan kalau ikut aku, langsung aku tak percaya semua tuduhan-tuduhan daripada kau. Memang aku tak percaya. Tapi hukum zahir kita manusia, bila orang tanya, tuduhan kena jawab. Dan kau sebagai YB kau kena jawab. Maka apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas depan orang ni kan, orang ramai kan. Bila ada orang fitnah dia gitu, dia bangkit dia kata apa? Allahumma ya Allah. In kana hadzal rajulu qama riya'an. Ya Allah. Kalau lelaki yang mendakwa aku ni dengan tuduhan, tiga tuduhan yang tak betul ni, fitnah tiga benda ni, dia kata aku lambat semayang, lepas tu aku tak ajak pergi perang, lepas tu dapat harta rampasan aku tak bagi sama rata. Kalaulah dia cakap ni untuk tujuan nak memalukan aku, nak mengaibkan aku, nak mengumpat aku, memfitnah aku, maka aku balas dengan tiga doa pada dia. Tiga tuduhan dia balas dengan tiga doa. Yang pertama apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Allahumma atil umrahu. Ya Allah, panjangkan umur dia. Panjang umur. Kalau kita biar mampu terus. Kau keluar masjid kena bahan petik. Mampu kan? Atau kena lenyek dengan steam roll ke? Like lo. Sa'ad kata minta panjang umur. Atil umrahu. Orang kata pelik doa ni. Ada lagi dua bang. Like lo. Wa adim faqrahu. Bila dia panjang umur, jadikan dia fakir sepanjang hidup. Baik engkau. Fakir sepanjang hidup bang. Sentiasa fakir lah. Memang tak, memang hidup kau susah merempat sepanjang hidup. Bala tu bang oi. Panjang umur tu sedap dah. Tapi bala. Fakir. Susah merempat. Wa'arithu lil fitani. Dan kau jadikan dia sentiasa dalam keadaan fitnah. Allahu Akbar. Teruk tu doa tu. Kau jangan main. Ni doa bala kau tu tak. Hadis ni menceritakan tiga doa ni. Allahumma atil umrahu wa ani faqrahu wa arithu lil fitani. Ya Allah, panjangkan umur dia, fakirkan hidup dia dan fitnahkan dia ni. Maka ulama kata harus kita berdoa kezaliman kepada orang yang menzalimi kita. Waktu tu kena ngaji bab-bab gini. Bila dia dah doa gitu, Umar tak cakap apa, Umar diam. Umar tahu saat ni bukan sebarangan. Mustajibu da'wati. Saat bila dia doa, Allah makbulkan doa dia. Tak lama kemudian, bila dia dah doa, saat ni terus letak jawatan. Dia terus letak jawatan. Dia tak kata, ni semua fitnah belaka, ni semua video bohong belaka. Ya, kan? Dia tak ada. Kalau kita, kau nak. Kau dah pegang kuasa kan? Kau nak baik punya. Itu lepas. Cek kencing ni berapa lama? Nak keluar keputusan, bawa kencing. Itu belum yang kau dah kencing korang lagi kan?
Kencing je elah aku pening kepala. Ini pula ada kes dadah besar ni. Lagilah. Manusia, manusia. Itulah perangai Firaun bila dah ada kuasa, faqdima anta qadin, dia akan buat semua yang dia nak buat. Itu memang perangai Firaun. Kau baca dalam Quran, Allah kata apa? Faqdima anta qadin, buat apa yang kau nak buat sebab dia ada kuasa. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas bila orang fitnah dia, dia terus letak jawatan. Dia tak pertahankan jawatan dia. Hebat je ni. Kalau kita pertahankan, wah, kerusi kau jangan main-main. Masyuk. Sebab apa? Dia, sebab takut dosa. Bila dia letak jawatan, tak sabar nak dengan tuan dia Ammar bin Yasir. Kalau tak nak. Okey, tuan-tuan. Apa yang berlaku pada lelaki ni? Allah makbulkan doa Sa'ad. Allah panjangkan umur lelaki ni. Panjang umur dia. Sehingga disebutkan, sampai kening dia dah jatuh. Betul tak? Dia punya kena dah putih dah. Lepas tu hidup dia merempat sangat-sangat. Minta sedekah, minta. Memang merempat. Dan yang lagi tak senonohnya, dah lah tua, fakir, dia pula suka kacau perempuan. Allahu Akbar. Kan? Kalau kacau perempuan tu, baik-baik kita nak uzbilah lah. Contohnya. Mana muda-muda tu pun nak sabar lah juga. Gatal, muda. Ini dah tua, kepala lutut dah bergogeh. Kau tahu tak? Yang gigi pun dah barai, tak ada benda lah. Nak makan dodol pun tertelan, boleh meninggal. Mengorat kuat lagi. Ayuh, perit. Mananya. Keluar angin je, gigi tak. Gitu kan. Mengorat lagi. Allahu Akbar. Ha. Lalu, apa kata lelaki ni? Asabatni da'watu Sa'din. Dia tahu. Dia kata, asabatni da'watu Sa'din. Allah timpakan aku dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, tuan-tuan semua. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggal di Madinatil Munawwarah pada tahun 55 Hijrah. Jadi kalau korang pernah dengar dulu kan, orang ada cerita adanya kubur Sa'ad bin Abi Waqqas dekat China. Tak betul tu. Kan, antara aktiviti melancong di China, menziarahi kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana betul bang? Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di Al-Madinatul Munawwarah tahun 55 Hijrah. Wallahu a'lam. Kemungkinan Sa'ad bin Abi Waqqas zaman hidup dia pernah dihantar ke China sekejap untuk berdakwah. Mungkin. Dan dia berdiri dekat kawasan tu. Bila dia berdiri kawasan tu, orang buat tanda. Hadza maqamu Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sinilah tempat berdiri. Maqam dengan mana tempat berdiri? Macam makam Ibrahim kan? Depan Kaabah tu. Tu tempat berdiri Nabi Ibrahim. Bukannya kubur Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim dekat Palestin. Maqam dengan mana tempat berdiri? Macam kubur-kubur raja orang panggil maqam kan? Tempat berdiri. Jadi, wallahu'alam, jadi orang buat tanda, di sini ada tempat berdiri Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang buat tanda sampai sekarang jadi maqam Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada setengah yang saya baca. Dulu ada seorang juga orang alim, orang hebat, wali Allah, yang kebetulan namanya sama Sa'ad bin Abi Waqqas, meninggal dekat situ. Wallahu'alam. Okey. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam ketika berumur 17 tahun, muda. Falamma 'alimat ummuhu Hamnatu bintu Abi Sufyan bin Umayyah bi islamihi qalat lahu. Bila mak dia tahu dia masuk Islam, mak dia mengamuk. Mak dia kata apa? Ya Sa'du. Balagani annaka qasabta. Aku dapat berita engkau dah keluar pada agama nenek moyang ni. Mak dengar, kau ni dah keluar pada agama nenek moyang kita yang menyembah berhala, menyembah Tok Mekong ni. Fawallahi, mak dia bersumpah, demi Allah. Jadi kadang orang confuse juga. Macam mana pula ustaz? Kata kapi, tapi bersumpah dengan nama Allah. Itu benda biasa. Jadi zaman-zaman jahiliah dulu, orang kapi ni, dia tahu Allah tu ada. Tapi dia mensyirikkan Allah. Sebab tu bila dia orang bersumpah, dia kata wallahi wallata wal uzza, dia akan sebut nama patung-patung berhala dia orang, dicampurkan dengan Allah Taala. Jadi mak dia kata wallahi demi Allah, la yazulluni saqfun min al-har wal baradi wa in at'ama wa sharaba alayya haram hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mak dia kata apa? Demi Allah, mak takkan balik ke rumah. Mak takkan balik rumah. Maknanya mak duduk tengah-tengah padang pasir ni, ha, panas terik ni, ha. Kalau siangnya panas sangat, kalau malam sejuk sangat. Dan mak akan melancarkan apa?
mogok, mogok lapar. Mak takkan makan, mak takkan minum, sehinggalah engkau kufur, kau keluar daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mak dia buat janji tiga. Mak takkan balik rumah, biar mak mati kering kat luar ni ha. Mak takkan makan, takkan minum sampai kau keluar pada agama Muhammad. Wa baqiyat kadzalika thalathatu ayyamin. Mak dia buat sungguh mogok lapar ni. Tak balik rumah, tak masuk. Melepek depan rumah. Orang tua kan melepek, makan tidak, apa tidak, tengah terik panas dekat tu. Lalu orang kampung lalulah. Apa hal mak cik ni? Apa hal melepek ni makan dia? Aku tak nak makan. Kenapa? Tu anak aku tu kurang hajar, anak dia haka. Ikut sangat Muhammad tu, haka punya budak. Orang, oh anak dia haka kurang hajar. Orang kata gitulah kesan. Jadi sana tension juga. Nak macam mana ke mak aku? Puas di pojoknya. Bagi minum tak nak, bagi temu tak nak, aku tak nak, aku tak nak. Suruh balik tak nak. Melepek ke depan rumah tu ha. Faja'a Sa'du ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaka ilaihi amra ummihi. Maka mak dia, maka Sa'd pun jumpa Nabi, report, cerita kat Nabi masalah mak dia ni, nak buat macam mana. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan jawapan kepada soalan Sa'd bin Abi Waqqas di dalam suratul Ankabut ayat yang ke-8. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-8. Allah kata apa? وَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia, berbuat baiklah dengan mak bapak. Mak bapak kita ni wajib kita berbuat baik. Tak kira agama, Islam tak Islam. Kalau yang tak Islam pun wajib kau berbuat baik. Apatah lagi kalau mak abah kita orang Islam, lebih wajib berbuat baik dengan mak abah ni. Maka Allah kata apa lagi? Wa in jahadaka. Tetapi kalau mak bapak engkau ni paksa engkau, litushrika bi ma laysa laka bi ilmun, paksa kamu supaya mensyirikkan aku dengan perkara yang kamu tidak mengetahui. Mana syirik, paksa murtad, keluar pada agama, keluar pada agama. Maka apa jawapannya? Fala tuti'huma, jangan sekali-kali kamu mentaati mereka berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang melakukan maksiat kepada pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh mak abah kita ni, na'udzubillah min zalik, kaki disko, jeng 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 aha aha, jeng 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 aha aha, itulah mak abah dia tu. Dia pun kata, jom ikut abah dengan mak pergi disko malam ni, wajib kalau tak pergi derhaka. Aha, contoh, tak payahlah kau pergi. Ataupun suami dia ni jenis baklip ngalip ngang bangang. Dia tak suka tengok bini pakai tudung. Kau ni apa pasal pakai tudung? Warak sangat, alim sangat. Eh, awak bukan ustazah tahu tak? Kita ni liberal. Free hair. Liberal. Jangan pakai tudung. Aku tak reda kau pakai tudung. Laki kata, bodoh laki itu, betul tak? Stupid. Belajar tak nak, kecil-kecil tak nak, mampus dah tu menyusahkan orang. Nah tu, suami macam tu. Haram kita tak hati. Mana boleh? Kita kena pertahankan syariat kita. Jahil punya suami. Nah tu yang... Ada seorang hamba Allah tu, dia kata, saya dah cuba nak pakai tudung bila balik umrah hari tu. Bila saya pakai, suami saya tarik muka masam dekat saya. Dia tak suka saya pakai tudung. Jadi taat suami kan wajib. La hawla wa la quwwata illa billah. Kesiannya. Ha tu. Sampai ketua istiqamah tak pakai tudung. Sian. Kan? Ya, na'udzubillah min zalik. Berdosa tahu tak? Pakai tudung ni nas qat'i. Dalam Quran sebut, Allah kata apa? Dalam Quran, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna ila akhir al-ayah. Allah kata dan hendaklah orang perempuan itu melaburkan tudung mereka di atas dada mereka. Wajib pakai tudung, tutup aurat tu wajib. Tapi nak kata apa? Orang tak reti, itulah mengaji tak nak. Dia kata wajib ikut cakap suami.
Dia suami kata jangan pakai tudung, jangan pakai tudung. Suami kata jangan ngaji agama, jangan ngaji agama. Suami kata jangan ngaji Quran, jangan ngaji Quran. Bangang betul. Suami apa gitu? Tak reti. Subhanallah, ada kan? Ada. Oi makcik, ada ke tak ada makcik? Tak adalah pasal suami korang bagus-bagus. Tapi insyaAllah, amin. Eh, tak amin. Tak confident lah tu. Kita ni bang, kalau kita tak reti agama, antara nafkah wajib kita pada bini kita, hantar bini ngaji agama. Wajib. Hantar bini tu ngaji agama. Wajib hantar ngaji agama. Lainlah kalau lelaki tu dah terror macam aku, contohlah kan. Kita lah ngajar, tak apa, bini aku dah terror dah. Kan? Ustaz ni ustazah. Ya, senang ceritanya. Saya bukan nak kata tuan-tuan, tidaklah ya. Semoga Allah pelihara kita semua, insyaAllah. Amin. Kita ni, kalau suami faham agama, isteri faham agama, hidup senang, Syekh. Serius, senang. Senang apa dia? Senang bab aurat ni. Tak payah pening-pening gerti bahasa bini kita. Keluar-keluar dah pakai tudung. Keluar-keluar dengan stokin, dengan stongan. Tahu stongan kan? Stokin lengan tu lah yang kau pakai. Orang perempuan pakai kerja tak stongan tu. Kan? Tutup lengan korang ni. Ni aurat ni tau tak? Ni aurat ni perempuan ni. Ni tak ada sing-sing. Eh saja tunjuk. Haram. Aurat ni kau tu tak. Ni kena tutup ni. Yang boleh nampak, Nabi kata, "Idza balagatil mar'atul mahid fala yara fala yajuzu an yara illa hadha wa hadha." Nabi kata perempuan kalau balik, dia hanya boleh dilihat ni. Ni. Ni muka ni. Macam kuas mayang tu. Aurat kau macam ni. Ni. Wa hadha. Ni dengan ni. Dia hatta kalau orang nak kahwin, nak menikah, nak meminang anak dara orang, dia boleh tengok ni. Muka dengan belakang tangan dengan tapak tangan. Tu je. Bukan boleh selak dan sekali. Sebab tu kalau kita faham agama, hidup kita berkat. Anak-anak senang, reti. Walaupun orang zaman sekarang ikut fashion tu lah, itulah, Korea lah, berdadah semua. Dia gitulah. Dia akan ikut style mak dia macam mana. Anak dara kita kan. Dia akan ikut. Kalau anak-anak seorang tu, kalau kita ajak pergi kenduri kahwin, memang tak nak dia. Tak nak lah pergi. Tak suka lah. Dia tak suka pergi kenduri kahwin. Sebab apa? Kau tahulah kenduri kahwin macam-macam. Mak lampir, pontianak harum sundal malam, hantu pocong, hantu kopek, semuanya ada. Tunjuk belaka. Dia paling lawa sekali. Kan? Kita pun serabut pergi kenduri kahwin ni. Ana segi peribadi tuan-tuan. Walaupun hukum pergi walimatul urus tu asalnya wajib, tapi bila banyak kemaksiatan, kemungkaran, wajib bertukar jadi haram, kau tahu tak? Memang kata kena wajib, wajib. Wajib pergi kalau tak ada maksiat. Kalau maksiat ada, mana boleh kau pergi? Mana boleh? Tak reti-reti. Orang kita je kadang-kadang aku tak berkenan betul kalau buat walimatul urus ni. Kadang jemput, ustaz jemput, kita tak pergi sekarang, tanya kenapa ustaz tak datang? Dah lah dengan karaoke, berjadah apa tu, tak ada beza lelaki perempuan catering, kena letak. Kawasan ni muslimin, kawasan ni muslimat. Kadang ada dibezakan, mengada-ngada nak mencilok juga ke muslimin. Lauk tak cukup. Lempang muka, kau tahu. Kita ni beratur, tersundul. Lain-lain kau sajat, kau terkeluar. Haram tetap haram lah. Terkeluar pula nama mamat tu. Ni pun masalah agak mamat ni. Kan? Cek penyakit kau tu. Dah lah buat benda haram satu. Dia tu bin. Bukan binti, bin. Lepas tu pergi masa kat airport pakai jubah. Sampai kat sini pakai telekong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak pasal-pasal pening kepala. Memang haram lah hukumnya. Kan? Pertama menyerupai lelaki perempuan ni memang confirm dia laknat lah. Confirm dosa. Memang confirm dosa. Cakap banyak lah. Confirm dosa. Tuan-tuan adik, apa nak kata, kita mungkin nanti orang kata, alah ustaz cakap lah, ustaz tak kena macam tu. Jangan. Aku ni adik-adik 8 orang, kau tahu tak? Semua jantan belaka, lelaki. Mak saya nak sangat anak perempuan. Ditakdirkan Allah dalam ramai-ramai adik-adik. Ada seorang adik-adik saya ni yang cun sikit. Bukan akulah. Aku handsome. Jadi mak ni daripada kecil dah mak nak sangat anak perempuan. Tak ada. Semua komando belaka adik-adik aku ni. Sebab tu saya kadang cakap kasar. Kata kenapa ustaz kasar? Dah aku adik jantan belaka. Mak aku je seorang perempuan, tahu tak? Mak aku pun dah macam komando dah nak kabarnya. Besarkan kita orang. Terjerit-jerit rumah tu. Almarhumah. Semoga Allah merahmati arwahmah insyaAllah. Amin. Jadi ada seorang adik kita orang tu. Bila mak nak sangat anak perempuan, dapat.
dapatlah laki tapi muka comel lah, muka cute. Daripada kecil mak pakaikan celak, berikan gaun kan. Dia ni dengan membesar dengan pagi itu memang memang lembik ah. Ya. Kita orang adik-adik tengok seorang lembik, mana khas engkau. Kena terajar. Mana kita adik-adik berusaha supaya dia kembali pada asal kejadian dia. Sekarang pun walaupun dia dah berumah tangga, dah ada anak 2-3 orang, tapi kalau cakap kadang keluar juga ayat lembut dia tuan. Nak kabur nak cerita, benda tu bukan tak boleh ubah, boleh ubah. Tapi bila kau dah biar, mak abah dah iakan, jahanam lah budak tu. Aku kadang, yalah, dia pun goblok juga dia orang ni. Dah lah dia buat benda tak senonoh, benda haram tu. Kau tu jantan masuk kawasan perempuan, lepas tu buat video live lagi. Alhamdulillah kita dah masukkan raudah. Kamu Nabi antara dia bangang macam kecil belaka tu. Kau kalau kau nak buat, kau balik Malaysia, aku tu tak pun kau buat. Dia buat memang cari nahas. Tak pasal-pasal. Jadi isu. Dan hukum khunsa ni tuan-tuan. Khunsa ni mana pondan lah bahasa kita. Tapi dalam fiqah, khunsa ni sebenarnya mereka yang lahir dengan ada dua kemaluan. Tapi kes ni jarang sangat berlaku. Ana ada seorang kawan. Memang pakar kanak-kanak dan memang kerja ni nyunatkan budak je kerja. Kerja sunat aja kerja dia. Dia kata sepanjang-panjang kerjaya dia sebagai seorang doktor pakar ni, mungkin satu kes aja kot yang dia pernah jumpa ada dua kelamin ni. Susah dia kata. Memang Allah Ta'ala, yalah. Dan bila contohlah, bila ada dua kelamin, lelaki dengan perempuan, jadi doktor akan biarkan budak ni agak dewasa. Dia akan buat, dia akan cek hormon dia berat ke mana, belah lelaki ke belah perempuan. Ini yang ada dua kemaluan tau. Maknanya dua-dua tu ada kat dia. Jadi nak adjust mana, lelaki ke perempuan? Tunggu waktu besar sikit, tengok segi hormon dia lebih cenderung ke mana, ke lelaki ke perempuan. Lepas tu dia akan buat interview dengan budak ni, tengok segi aktif, mana yang aktif, yang lelaki ke yang perempuan. Contohlah aku cakap ni, contoh. Kalau yang itu khusyuk aja, tak pernah relax water. Maknanya mana tak berfungsi lah, dia macam jari tambahan. Tak ada benda. Jadi doktor akan buat plastik surgery, kerat benda tu dan kekalkan sebagai perempuan. Member ni ada dua ke? Dua menatang apa dah ben keluar. Confirm satu. Hai tuan-tuan semua, hukumnya haram. Dan kita mak bapak ni kena perhati anak-anak kecenderungan daripada kecil, dia kena check. Yang tomboy pun apa ramai. Benda dua-dua dia la'anallahu almutashabihina minar rijal walmutashabihati minan nisa. Nabi kata Allah melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai lelaki. Dua-dua dilaknat. Wah, jangan main-main. Ya, dua sebesar. Benda macam ni. Jadi kita jangan biarlah, ya. Balik ke cerita kita, masuk pahal mamat tu keluar, aku tak tahu. Pasal bab tudung lah tadi kan, bab mentaati dalam perkara yang tidak melakukan maksiat kepada Allah. Jadi kalau mak bapak ke, suami ke, suruh bini buat maksiat haram, kita taati, mana boleh. Fala tuti'huma, Allah kata ilayya marji'ukum, kepadaku tempat kamu kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan memberitahu kepada kamu tentang amalan yang kamu lakukan ketika di atas dunia. Jadi kan, dia kata dekat sini, وَصَهُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ. Maka Allah Ta'ala kata apa? Berbuat baik dengan mak bapak. أَمَّا إِذَا دَعَوَاهُ لِلْإِشْرَاكِ فَالْمَعْصِيَةُ مُتَحَتِمَةٌ. Tapi kalau mak bapak tu ajak kita buat maksiat, kufur kepada Allah, maka hukumnya haram kita dengar cakap mak abah kita. Jadi kan, apabila turun ayat ni, Sa'ad bin Abi Waqqas jumpa mak dia. Mak dia dah lembik tak lagak dah ni. Dah 3 hari tak makan, lembik. Mak, makanlah mak, makanlah. Aku kata aku tak nak makan, aku tak nak makan lah, goblok. Dekat jauh lah pula keluar. Lalu apa kata Sa'ad? Bila dia dah ayat, dah turun ayat ni kan, maknanya taat mak bapak tu bagus, buat baik bagus. Tapi kalau dia ajak kau buat maksiat, kau jangan taat si. Apa kata Sa'ad? Mak, Sa'ad nak cakap tu benda ni. Aku cakap lah apa dia, aku nak dengar. Kalau mak ada 100 nyawa, mak ada 100 nyawa, mak mati,
Lepas tu mak hidup balik. Mak hidup, mak mogok lagi. Hei, hidup balik, hidup balik. Mogok balik, aku tak nak makan, aku tak nak makan. Mati pula mak. Hidup balik. Hidup mati, hidup mati. Sampai satu kali, wallahi, aku takkan keluar pada agama ni. Mak dia kata, betul kau cakap, betul. Kalau macam tu, aku makan aje lah. Dalam makan juga je. Lapor. Mana tahan. Tapi saya pun tak baca lagi apa kesudahan mak dia. Adakah mak dia masuk Islam ke tidak? Wallahualam. Jadi, nak kabarnya, kita ni tuan-tuan, apa saja benda, kalau disuruh sama ada mak bapak ke, suami ke, bos kita ke, pihak atasan ke, kalau benda tu tidak maksiat, wajib kita taat. Tapi kalau benda tu maksiat, haram kita taati. Dan kita kena ingat yang bagi rezeki Allah, bukan manusia. Bila kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ihfazillaha yahfazkah. Ihfazillaha tajidhu amamakah. Ta'arraf ilallah fi rakhai, ya'rifka fi shiddati. Engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Engkau jaga Allah pada engkau senang, Allah jaga engkau ketika engkau susah nanti. Wa minhum. Dan antara orang yang masuk Islam dengan sebab usaha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, macam kita dah sebut kan, dia ni pahala dia banyak sangat. Dia tu sendiri dah berpahala. Dia sendiri. Belum yang orang-orang masuk Islam ni. Dan orang yang masuk Islam ni pula bukan sebarangan. Bila masuk Islam jadi orang saleh, orang hebat, orang berjuang, semua pahala tu dia dapat share. Abu Bakar As-Siddiq dia dapat share. Kan? Macam kita lah. Contoh kita ngajar benda manfaat kan. Orang sampaikan ilmu tu, orang mengamal, orang belajar, kita dapat share lah. Tapi kalau kita mengajar benda maksiat, na'udzubillah min zalik, mengajar ilmu sihir ke, ilmu hitam ke benda ke, dia pun mengajar ramai anak murid, hantu-hantu ni ha, toyol jadah tu, kita pun dapat share juga. Wa minhum, antara yang masuk Islam dengan sebab usaha Abu Bakar As-Siddiq, siapa dia lagi? Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah At-Taymi Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa ahadul 'ashara al-mubashirin bil jannati. Dia juga Talhah bin Ubaidillah tersenarai di kalangan 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Wa ahadu sita ashabu syura, dan 6 orang ahli kabinet tertinggi Umar Al-Khattab ketika dia wafat. 7-6 orang inilah yang bermusyarat pelantikan khalifah yang baru. Ashabu syura dipanggil. Ashabu syura, ahli majlis syura. Sebab dalam Quran kata, wa amruhum syura bainahum. Syura dengan mana mesyuarat? Suruhlah mereka bermusyarat. Wa ahadu thamaniya as-sabiqina ila al-Islam. Dan salah seorang daripada 8 orang sahabat yang terawal masuk Islam. Minal ajwad. Antara para sahabat yang pemurah, sangat-sangat pemurah. Minduhati Quraisy wa ulama'ihim. Salah seorang daripada cerdik pandai Quraisy. Wa yuqalu lahu wa li Abi Bakr al-Qarinani. Dan dia ni, Talhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar As-Siddiq, dipanggil, diberi gelaran Al-Qarinan. Makna yang sentiasa bersama. Qarin, sentiasa bersama. Ubaidillah, Talhah bin Ubaidillah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sama ada dengan sebab diorang ni dua ni rapat, ataupun ada persamaan dengan sebab banyak infakkan harta benda mereka. Wa laqabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-Talhah al-Jud wa Talhah al-Khair wa Talhah al-Fayyad. Nabi beri beberapa gelaran kepada dia. Yang pertama Talhah al-Jud, Talhah yang amat pemurah. Talhah al-Khair, Talhah yang baik. Talhah al-Fayyad, Talhah yang melimpah ruah. Dia ni, antara kemurahan dia yang pernah saya baca sejarah dia, dia ni ada satu kebun tau. Kebun dia antara kebun yang paling subur di Madinah. Subur dan cantik dan besar kebun ini, kebun tamar. Dia satu hari dia masuk kebun dia, dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat je pun, bukan wajib bang, bukan rukun. Sebab sahabat sembahyang fardu dekat masjid. Dia sembahyang sunat, duha. Allahu Akbar. Tengah dia takbir tu, tiba-tiba datang seekor burung. Burung apa aku tahu, mungkin burung raja uda kot. Masuk ke kampung pula, masuk ke kebun dia. Dia pun tengok burung ni. Kata, Masya Allah, Tabarakallah,
cantiknya burung ni, ya Allah. Dia leka tengok burung tu. Dia leka tu bukan leka bodoh, leka bertasbih. Masya Allah, hebatnya burung ni, ya Allah. Macam mana kau cipta? Cantik burung leka. Menyebabkan dia terlupa. Berapa rakaat dah? Ha, dia lupa. Habis semayang dia menyesal. Sebab apa? Dengan sebab burung tu, dia lupa berapa rakaat dia dan dia tidak khusyuk dalam semayang. Dia rasa berdosa. Padahal sebab sunat je pun. Sebab sunat boleh je kau batal. Tapi dia nak cover level dia. Maka dia bertemu Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tadi masa aku masuk kebun, ada seekor burung lepak dekat dahan pokok aku. Bila aku tengok dia, aku leka, menyebabkan aku tak khusyuk, aku terganggu semayang, aku terlupa rakaat. Maka ya Rasulullah, aku sedekahkan semua kebun ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Habis wakaf je. Kau faham ke tak cerita aku ni? Kita semayang Allahu akbar, baru kereta baru beli. Tadi aku parking macam mana? Nak contoh kan. Aku rasa macam mana? Tinggal dah tu. Takut tercalolah apalah. Agak-agak lepas semayang jumpa Tok Imam. Tok Imam, tadi saya tak khusyuk. Saya wakafkan kereta ni pada buat. Boleh belalah kau, mana ada. Mana ada yelah perenggir. Dan kita baru beli rumah, bau rumah. Rumah masuk cat, bau-bau cat ke. Hadha min fadli Rabbi. Allahu Akbar. Tengok siling. Mahal juga siling rumah aku ni. Beribu habis duit ni. Lepas semayang menyesal. Jumpa aku, Ustaz. Anak tadi tak khusyuk, Ustaz. Jadi ada yang kat rumah ni nak wakafkan. Ada agak-agak. Kiamat lah bang kalau ada bang. Malam sikit dah. Mana ada? Mengarut kalau ada. Kiamat bang kalau ada. Itu nak kabur level Talhah. Bagi dia. Dengan, padahal bukan salah dia. Salah burung tu. Siapa suruh pakai. Tapi nak kabur dia tu. Bagi tak khusyuk dan semayang tu berdosa. Kita buat khusyuk ni hancur lah bang. Tu jangan main-main bang. Sebab itulah ahli syurga dia bang. Oi ahli syurga. Wada'ahu maratan qutila yawmal jamali wa dufina bil basrata sanata 36 hijriyatan. Beliau syahid di dalam peperangan Jamal. Peperangan Jamal, peperangan antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan Sayyidina Ali. Berlaku fitnah zaman tu dan dia dibunuh oleh seseorang manusia. Dibunuh ketika dia tengah semayang dan dikebumikan di Basrah di Iraq pada tahun 36 Hijrah. Jadi dia kata kat sini, waqad kana arafa min ar-ruhbani zikra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sifatahu. Macam mana Talhah ni boleh masuk Islam? Ringkas ceritanya gini . Jadi kan businessman, dia pergi dekat Syam niaga. Lalu padri sana tanya, siapa-siapa yang datang berniaga di sini yang datang daripada Mekah? Ada tak orang Mekah? Apa kata Talhah, aku orang Mekah. Apa kata padri itu? Ada tak dekat Mekah seorang lelaki yang mendakwa dirinya Nabi? Tak tahulah pula. Tak dengar lagi setakat ni. Lalu apa kata padri Kristian ni? Kalau kau balik Mekah nanti dan kau tahu ada orang yang mendakwa diri sebagai Nabi, aku nasihatkan kau, kau jumpa dia dan kau berimanlah dengan dia. Dialah Nabi akhir zaman. Pesan padri Kristian tu. Talhah ni pun tak cakap banyak, dia balik ke Madinah. Sampai-sampai dekat Madinah, sampai-sampai dekat Mekah, dia akan cari kawan dapat dia lah, Abu Bakar Siddiq. Dia pun tanya, wahai Abu Bakar, aku baru ni pergi bisnes dekat Syam, dekat Syriah, jumpa seorang padri. Padri tu tanya aku, ada tak seorang lelaki mendakwa sebagai Nabi? Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Bergembiralah wahai Talhah, ada. Siapakah orang tu? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orangnya. Berimanlah dengan dia. Talhah bin Ubaidillah tak cakap banyak. Terus masuk Islam dan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu ke Nabi apa yang macam mana dia ni boleh nak masuk Islam dengan sebab padri Kristian tu ya. Jadi dia kata dekat sini, falamma da'ahu Abu Bakr wa sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma naf'ahu Allah bihi wa ra'adina matinan ba'idan amma alaihi al-arabu min al-masalibi badara ila al-islam. Jadi macam kita sebutkan tadi, akhirnya saat Talhah bin Ubaidillah masuk Islam setelah dia bertemu dengan Abu Bakar Siddiq, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia melihat
kebenaran Islam tak sama dengan agama yang dia anuti, agama berhala yang macam-macam benda pelik mengapu ada dalam agama tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang, sambungan para sahabat yang lain yang Allah Ta'ala buka pintu hati mereka untuk masuk Islam dengan jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.